Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Sanum. Nah teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin amin ya robbal alamin. Aku mau share lagi kegiatan aku, dan ini tuh aku lagi unboxing sweater gitu ya. Ini cakep banget, rajut import. Jadi yang aku beli ini sweaternya tuh nggak panas sama sekali, oversize ya teman-teman. Jadi nanti linknya aku taruh ya di description box. Oke lanjut. Nah ini tuh aku habis belanja ya teman-teman. Jadi aku habis beli jajanan gitu di toko grosir. Dan untuk sweaternya ini udah aku cobain ya, lagi aku pakai. Terus aku juga tadi habis ngambil laundryan gitu, laundryan setrikaan. Jadi aku setrikanya sekarang ke laundry ya, yang baju-baju kerja gitu ya teman-teman, baju-baju pergi. Nah lanjut ya teman-teman, kita mau bongkar dulu belanjaan yang udah aku beli apa aja. Jadi ini tuh jajanan-jajanan gitu, pengen aku stok di rumah biar Sanum tuh gak ngajak aku jajan keluar gitu. Soalnya aku suka mager kalau misalkan diajakin jajan ke Alfamart ataupun ke warung gitu ya. Kadang-kadang dia tuh kalau gak ada cemilan suka ngajakin jajan keluar, jadi aku tuh males banget. Yaudah ini mumpung ada suami aku, jadi aku mau beli cemilan gitu tadi ditemenin sama si papa. Dan itu aku beli jajanan total habisnya itu kurang lebih 200.000. Aku beli ciki, kalau ciki sama kacang tuh untuk aku. Yang Sanum tuh yang kayak biskuit apa sih, choco pie yang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Terus juga choco chip sama susu ini ya, susu kotak. Itu baru punya Sanum. Aku lupa untuk harga-harganya. Yang aku ingat ini susu ultra aku beli setengah kardus. Jadi kan satu kardusnya itu isi 40, dan ini aku beli 20 aja. Itu harganya 55.000. Untuk yang lainnya aku lupa ya harga-harganya berapa. Pokoknya kurang lebih sekitar 200.000 ya aku habisnya. Nah sekarang aku mau ambil toples yang kosong dulu, karena ada beberapa yang mau aku masukin toples biar enak aja gitu ya teman-teman. Kalau misalkan mau ngemil, kadang-kadang juga pengen ngemil gitu kan, karena aku tuh belum belanja bulanan. Jadi aku tuh belum belanja cemilan. Jadi beli cemilan tuh kalau misalkan kayak Sanum pulang les atau jajan-jajan gitu aja. Nah ini aku udah stokin biar nggak ngajak ke warung lagi. Ini aku beli coklatos yang keju, dan ini ternyata enak ya teman-teman. Aku suka ya sama yang ini, si coklatos keju. Terus juga ada coklat Dylan, tapi menurut aku coklat Dylannya tuh enak yang dulu ya. Ini kayaknya yang terbarunya yang apa ya, hazelnut gitu ya. Tapi kayaknya aku lebih suka yang pertama kali keluar itu loh, lebih enak. Nah ini aku beli sepak-sepak gitu. Udah lama sih ya aku nggak stok-stok kayak gini. Dulu tuh aku rajin banget ya stok cemilan kayak gini. Tapi kemarin itu aku emang udah jarang gitu beli-beli cemilan. Paling beli cemilan itu kalau misalkan pas belanja bulanan. Itu juga kalau misalkan habis ya jajan-jajan biasa aja gitu. Kalau lagi pengen jajan ya jajan ke kayak ke Alfamart, jajan ke warung gitu. Dan biasanya kalau Sanum pulang les tuh yang sering ngajakin ke Alfa gitu. Nah ini aku baru deh ya stokin lagi. Jadi aku emang nggak rutin nyetok kayak gini setiap bulan gitu, enggak. Kalau dulu tuh aku mungkin sering ya teman-teman, kalau teman-teman ngikutin aku dari lama, dulu aku juga sering nyetokin jajanan kayak gini, biskuit-biskuit, karena emang kadang-kadang tuh pengen ngemil gitu. Tapi kemarin itu karena emang untuk Sanum semua, jadi kebanyakan biskuit yang manis-manis gitu kan. Nah ini aku stok juga buat aku ya. Ini kayak kacang sukro. Kalau misalkan lagi makan nasi gitu, aku suka pakai kacang sukro
ini gitu. Terus juga aku suka banget sama kacang koro-koro. Untuk si Ciki ini aku ambil yang keju juga, karena ini juga buat aku sih sebenarnya ngemilnya. Kalau si Papa tuh nggak suka sih, ya bukan nggak suka, kayaknya nggak pernah nyomot dia cemilan yang kayak gini-gini. Paling kayak coklat-coklatan tuh. Papa tuh sama bener sama Sanum gitu, sukanya kayak biskuit-biskuit yang coklat-coklat gitu. Tapi kalau misalkan kayak kacang terus Ciki itu jarang banget sih nyomot. Dan ini aku susunnya di sini aja karena ini tempatnya kebetulan kosong, jadi aku isi aja sama si ini. Aku cuma ada lauk satu tuh ya, aku taruh di bagian paling atas. Untuk sisanya aku mau simpen di tempat aku nyimpen stok makanan gitu, di lemari. Jadi yang ini aku masukin aja ke dalam apa nih namanya ya, storage gitu ya teman-teman. Untuk susu nanti ada yang aku simpen di kulkas, ada juga yang aku simpen di lemari. Itu ada biskuit nabati juga. Nabati tuh kadang suka kadang bosen gitu ya teman-teman, karena mungkin sering dibeli. Dan itu juga aku beli cemilan apa tuh yang stick warna hijau. Jadi waktu itu tuh di warungnya ibu aku tuh jual, kok enak gitu ya teman-teman. Terus aku ketemu di warung grosir kemarin yang warna hijau itu, aku beli aja ya 3, itu harganya 2,5. Padahal di warung ibu aku itu aku jualnya, maksudnya di warung ibu aku tuh 2,000-an ya. Berarti modalnya di bawah 2,000 kan ya. Tapi aku beli kemarin tuh satunya 2,5 di toko grosir. Choco pie ini kesukaan Sanum, suami aku juga suka. Tapi kalau aku mah kurang suka ya teman-teman, karena ini kayak bolu gitu ya, lembek terus manis, aku kurang suka. Aku nggak pernah nyomot kalau yang si choco pie ini. Pokoknya aku makan yang jajanan-jajanan aku aja ya, Ciki gitu-gitu ya, kacang. Nah ini aku mau masukin sebagian ke toples. Ini mau aku bukain si kacang koro. Kacang koronya emang isinya sedikit banget, daripada nanti kalau mau ngemil nyampah gitu ya, dikit-dikit itu sampahnya banyak. Lebih baik yaudah sekalian aku bukain aja biar gak nyampah ya. Jadi tinggal makan aja kalau mau si kacang. Ini aku gak buka semua sih ya, takut nanti ini apa namanya, alot gitu kalau misalkan banyak gitu. Nanti kalau misalkan udah habis baru nanti kita refill lagi. Cemilan yang hijau ini mau aku buka juga. Kemarin tuh aku pas beli cuma beli 3 aja, karena aku tahu ini rasanya enak, tapi aku lupa rasanya tuh gimana. Jadi yaudah aku beli 3 aja dulu, dan ternyata ini enak gitu. Jadi nanti kalau misalkan aku mau jajan lagi, aku bakal beli yang hijau ini agak banyakan ya, karena emang enak gitu ya teman-teman sticknya itu. Lanjut, ini aku simpen di lemari ya teman-teman. Ini aku emang belum belanja bulanan, jadi stok aku tuh udah mulai mau habis gitu ya, udah pada mau habis. Jadi paling yang habis-habis tuh aku beli sendiri aja gitu. Kayak kemarin tuh habis apa ya, terasi, beras gitu-gitu, aku beli di Alfa aja gitu. Kayaknya nanti bakal belanja juga ya teman-teman, belanja bulanan, karena nanti orang tua aku mau dateng gitu insya Allah. Jadi nanti pas kesini takutnya aku gak ada stok gitu kan, ribet. Jadi aku kayaknya nanti bakal belanja bulanan juga. Nah ini aku mau taruh di ruang TV aku. Ini aku alasin pakai ini ya, pakai plasmat gitu atau tatakan yang eceng gondok, biar nggak kotor tapak mejanya, karena tapak meja nih kalau itu tuh sering banget kotor gitu ya teman-teman, kalau misalkan naruh minuman, naruh makanan gitu. Makanya nih aku alasin ini biar nggak cepet kotor. Nah ini aku susun si toples-toples di depan sini biar enak gitu ya kalau menonton TV ada cemilan. Oke, sekarang aku mau masak dulu. Dan ini aku nyimpen si bumbu-bumbu dapur aku di dalam air kayak gini.
Terus aku simpen di kulkas. Alhamdulillah ini awet banget ya teman-teman, bisa awet sebulanan gitu. Nah ini aku mau masak, aku keluarin si kunyit, lengkuas, serai dan lain-lain. Karena aku tuh pengen bikin tongseng ayam. Nah ini aku udah iris ya bamernya, bamer baput nanti dicoper gitu ya teman-teman. Pakai kemiri dan juga ketumbar mau di apa namanya tuh di sangrai ya, sangrai dulu. Katanya sih lebih lebih wangi gitu ya teman-teman. Jadi ini aku mau sangrai dulu si ketumbar sama si kemiri. Nah nanti kalau udah disangrai baru deh aku chopper pakai si percabean itu ya, pakai kunyit, terus juga pakai apa ya kemarin tuh jahe, lengkuas gitu-gitulah teman-teman, bumbu dapurnya pokoknya ya. Kemarin tuh aku juga dapat resepnya dari teman aku. Nah ini udah aku chopper, baru nanti si bumbunya aku bakal tumis. Sebelum itu aku mau siapin dulu sayurnya untuk tongseng. Ini aku pakai kol dan juga pakai apa tuh, kembang kol sama jagung kecil gitu ya teman-teman. Karena aku tuh inget tongseng yang biasa aku beli waktu aku di Prabu Muli itu tuh sayurnya lengkap. Biasa kan tongseng tuh kol aja gitu ya sayurnya, tapi yang di Prabu Muli tuh lengkap, kayak ada wortel, ada apa nih namanya, kembang kol, ada jagung kecil. Jadi karena aku lagi ada stoknya kebetulan, yaudah mau aku campurin aja ke dalam tongseng. Aku masaknya pakai panci set Onyx dari Stand Cookware. Ini aku suka banget karena yang ini tuh ada panci wajan gedenya. Ini tuh ukuran 32 cm ya, yang wajan kuping. Aku tuh sebelumnya belum punya gitu ya teman-teman yang model kayak gini. Dan ini cakep banget, ada tutupnya juga. Pokoknya untuk masak-masak yang banyak tuh ini puas gitu ya teman-teman, atau masak-masak yang berkuah gitu. Tapi sebelumnya nih aku cuci dulu karena aku kan naruhnya di bawah situ. Jadi pastinya kena debu gitu ya teman-teman. Makanya setiap aku mau masak panci-pancinya aku cuci dulu. Kalau misalkan aku simpennya di luar kayak gitu. Kalau aku simpennya di dalam rak piring sih enggak ya. Ya enggak berdebu. Ini aku udah tumis ya teman-teman, tumis yang aku chopper tadi. Kayak kunyit dan lain-lainnya aku tumis. Habis itu aku masukin ayam. Ini ayamnya cuma sedikit aja karena kan buat tongseng gitu ya. Biasanya kalau tongseng tuh ayamnya kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Terus ini aku kasih garam. Nah ini juga aku udah kehabisan garam halus, jadi itu aku pakai garam kasar karena aku lupa mulu gitu ya teman-teman. Kalau mau keluar tuh mau beli garam halus, aku lupa terus gitu. Jadi itu aku pakai garam kasar aja. Terus aku tambahin kecap. Terus ini aku mau pisahin dulu, udah jadi tongsengnya aku pisahin dulu untuk sanum karena biar nggak pedes gitu. Nanti pas udah dipisahin baru deh nanti aku tambahin cabe. Oke deh, masak tongseng aku udah selesai. Sekarang waktunya aku mau unboxing dulu karena aku baru aja kedatangan paket. Ya udah deh sekalian aja gitu aku unboxing. Nah ini tuh apa ya isinya? Jadi ini tuh aku dikirimin sama teman aku dari Oriflame gitu. Apa sih isinya tuh? Kayak food cream ya, krim untuk kaki yang kulit pecah-pecah gitu ya, untuk kayak ditumit, di telapak kaki yang pecah-pecah, kapalan. Terus juga aku dikirimin ini pasta gigi untuk sanum ya, rasa strawberry dari Oriflame nih. Abis itu yang satunya aku juga mau unboxing. Jadi yang satunya ini juga paket cairan gitu ya teman-teman, cairan pembersih, bisa untuk bersihin kamar mandi, bisa juga untuk pantat panci yang gosong ya. Jadi aku tuh rahasianya pakai ini ya, pantat panci aku tuh pada mulus semua karena aku pakai cairan ini. Buat linknya aku taruh di description box. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Terima kasih udah menonton. Bye bye. Assalamualaikum.